di dalam kitab tafsir ada bahkan lebih keras lagi, lebih provokatif lagi mungkin. An-nikahu laisa bi'ibadati. Nikah itu bukanlah ibadah. Karena orang yang tidak beragama menikah. Orang kafir juga nikah. Kamu apa lagi yang juga nikah? Ini ada. Jadi itu adalah transaksi sosial biasa. Tetapi memang bahwa itu harus dijaga demikian sama komitmen untuk bersama-sama saling menjaga dan menghargai. Itu betul. Itu sakralitasnya di situ. Sakralitasnya di situ. Dalam Al-Quran, ketika Nabi mau meninggal, kalian dibolehkan atas dasar amanah Tuhan. Dan dengan kata-kata Tuhan, di situ sakralitas. Tetapi dasarnya untuk memilih itu adalah boleh dan hak. Jadi tidak secara awal, sejak awal itu harus itu baik. Itu Imam Syafi'i yang mengatakan begitu. Imam Syafi'i mengatakan an-nikah laisa ibadah. Ada 10 argumen yang dijadikan dasar untuk pernyataan ini. Apakah seseorang itu kalau misalnya tidak menikah lalu pikiran itu mereka tuh mau bergaul bebas? Ini kan selalu pertanyaan itu ditujukan kepada saya. Oh, misalnya begini, saya tidak setuju poligami. Lalu pertanyaannya, berarti kamu suka dong orang berzina? Ya. Saya nggak tahu kok pikir-pikir begitu tuh kok muncul dan menjadi subur di masyarakat. Bisa nggak seorang tidak berpoligami tapi juga menikah secara baik-baik gitu? Tidak menyakiti istrinya, tidak selingkuh, ya. Pertanyaan itu selalu, kalau kamu tidak suka poligami berarti kamu suka selingkuh dong, gitu. Nah, yang saya katakan begini Pak ya, mari kita menghargai pilihan manusia apapun itu. Bahkan saya adalah orang yang paling tidak setuju dengan perkawinan dini, perkawinan anak-anak. 42% Pak datanya di masyarakat perkawinan anak-anak, early marriage. Bahkan di tempat lain dikatakan children marriage. Dan inilah yang merupakan awal dari berbagai macam penyakit sosial di masyarakat. Dari perkawinan anak-anak ini lahir perceraian, prostitusi, migrant worker, kemiskinan. Banyak sekali persoalan-persoalan sosial yang muncul karena perkawinan dini itu tadi. Karena itu saya selalu katakan, kamu boleh menikah kalau kamu betul-betul sanggup. Maka dalam Al-Quran itu kata-kata Al-Ba'ah dalam hadis Ya Ma'asyar Syabab Manis Toto'a Mukumul Ba'ah, itu ada penjelasan yang lebih akhir. Itu Pak akhir ya, yang penjelasan terakhir tentang Al-Ba'ah. Al-Ba'ah itu bukan hanya menyangkut kemampuan fisik, tapi juga kemampuan psikis dan kemampuan finansial. Karena itu saya lebih suka orang menikah itu setelah dia betul-betul siap segalanya, sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan yang seperti terjadi dalam masyarakat kita, kekerasan, eksploitasi dan sebagainya. Terus yang kedua, saya minta kepada Bapak tidak lagi mengucapkan kata-kata seperti itu tadi, bahwa kalau laki-laki almarhum, perempuan almarhumah, kalau waria apa itu tadi? Almarhum. Dia itu manusia loh Pak. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang diterima oleh Tuhan. Karena itu selama manusia ya kita sebut saja almarhum. Almarhum itu kan cuma persoalan bahasa Arab. Saya kalau laki-laki saya sebut almarhumah, loh urusan saya itu kan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa seksis Pak, bahasa gender. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Kita mau pakai almarhum ya, urusan kita ya nggak? Itu kan bahasa kita. Karena kalau dalam bahasa Indonesia Pak nggak ada laki dan perempuan, kita menyebutnya dia. Dia laki-laki, dia perempuan. Kata-kata dia. Itu bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak mengenal jenis kelamin. Begitu. Jadi mari kita menghargai manusia, siapapun dia, apapun dia. Soal dosa, urusan dia dengan Tuhannya. Kita gak ikut campur Pak, sedikit pun. Walau lagi luar biasa, tidak satu pun manusia yang memikul dosa orang lainnya.